seharusnya kemarin itu kita akan ada vlog selama kotak di Palangkaraya, cuman karena kebetulan kameranya terkena hujan dan berakhir data-datanya hilang dan kameranya error, jadi mohon maaf sekali kami tidak bisa menayangkan vlog pendengar cerita kotak yang ada di Palangkaraya. Berhubung saya sekarang tinggal di Jogja, jadi berangkat manggung dari Jogja, anak-anak udah di Jakarta. Besok kita akan pergi ke Palangkaraya. Ini kita? Lu gak tahu. Kali aku Palangkaraya. Mau ngapain? Ini, slash. Slash. Ketemu si Kamti. Oh ya, ini masuk vlog ya? Asih. Vlog-vlogan. Vlognya. Ada ini toh? Oh, kamu toh yang bikin. Walah. Aku sekarang jadi gitarisnya Sukamti. Sementara kota enggak ada job, aku sama Sukamti. Diringi gener. Wah, asik, Mas. Mas, gue dulu. Salah gue, sumpah. Halo, kerabat kota. Selamat untuk vlognya yang ketiga ya. Semoga sampai ke 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Masuk vlognya kota. Hore. Ya, senang sekali, semoga kedepannya tetap bisa jalan terus. Dan ya sih, yang penting sih dokumentasinya itu, jadi perjalanannya itu bisa nanti anak-anaknya bisa ngeliat lagi ya, ya. Ada punya punya arsip sendiri ya, punya cerita di kala kita nanti sudah tidak bermain lagi atau sudah pensiun apa-apa, sudah ada seenggaknya ada cerita buat anak cucu kita. Iya. Kenapa kok tiba-tiba mau terinspirasi dari sekali. Itu ke situ. Iya. Mereka adalah salah satu inspirasi saya. Kamu lo kenal dengan dia? Les minggu depan ya. Sampai ketemu. Ayo. Ketemu anak-anak Sukamti di bandara, terus mereka nonton vlognya kotak. Buat anak-anak Sukamti, terima kasih banyak udah nonton vlognya kotak. Ternyata dikasih support. Jujur, aku kita semua ngefans banget sama kalian. Inspirasi kami ya. Inspirasi kami itu ya kalian. Sukses buat Sukamti juga. Berkarya juga buat Endang Sukamti, maju terus buat kita semua ya. Cuan dap. Keluen. Hah? Yo, cicili wae, cicili. Lah kowe ono kowe cilik kowe, nomor lurus sebelah kiri. Buah dada. Umur-umur segini tuh emang wajib mengkonsumsi buah yang penuh serat. Terima kasih. Bye. Welcome to the hell. Yeah.
Hei, kenapa ada di sini? Sekarang jam kabar, berapa? Mas. Kabar. Kabar, Mas. Selamat pagi. Kegiatan sehari-hari ketemu di bandara dan pagi hari itu kewajiban banget untuk para perempuan untuk membuat alis seperti Mbak Jua. Tepatnya makannya, ini pesan makan ini yang penting dulu, mengisi asupan. Jadi walaupun mata belum terpejam, tapi hati selalu bergembira. Kita pakai masker karena hari ini kita takut dikira sebagai calon istri pangeran Arab. Karena pangeran Arab lagi mencari istri dan permintaan mereka adalah alisnya itu harus presisi. Jua udah kan presisi. Oh gitu. Masa ya. Sih? Ya mau coba. Kalau gitu copot dulu. Enggak sayang, sumpah enggak kok ini tak pakai. Aku karena berat badanku naik enggak bisa copot kok sayang. Jadi tenanglah. Ya. Terus yang kedua persyaratannya adalah hidung mancung. Kau udah mancung, aku belum. Aku lagi operasi jadi aku tutup dulu. Jadi pangeran, astagfirullah. Enggak malas sebenarnya mereka mencari yang kalau sama-sama tinggi susah ciuman ya. Oh gitu. Jadi cari yang pendek gitu. Ya miring kok yo. Cih. Mancung sama mancung. Ya ciuman ini miring. Tapi kalau mancung sampai saya enak lah selep-selep bolong. Ya wis, karep mulah. Rasanya orang bule tuh mancung-mancung kenapa? Makanya pada miring. Makanya pada miring kalau ciuman. Kok bahas ciuman tuh? Ya kan bisa presentasi sekarang. Ini parah banget, ini parah. Oh, jatuh. Parah banget buang sampah sembarangan. Jatuh. Katanya kotak tuh. Kok green kok kotak itu akan ada lagunya Hijaukan Bumi. Jadi enggak boleh. Ini tadi ya kan pagi jadi ngobrol ngantuk gitu. Parah banget. Kita sampai di Palangkaraya. Palangka itu pasti orangnya kaya raya dan mereka pasti memiliki palang di rumahnya. Makanan khas Palangkaraya. Palangkaraya itu ikan. Ikan bakar. Oke. Sekarang saya tahu kenapa kotak main di Palangkaraya. Karena Palangkaraya punya slogan kota cantik seperti vokalisnya. Jangan kasih lihat muka asli ya. Muka ini aja jadi cantik. Kalau dibuka jadi jelek nantinya. Asem. Slogannya Palangkaraya. Hanya pakai ngomong dong. Nanti slogan Palangkaraya. Andri, slogan Palangkaraya apa? Slogan Palangkaraya itu aku banget. Kota cantik. Oh my god, aku cantik. Aku sehat. Oh, makan sih ah. Awakmu ngeleh ya? Oh, kameramennya sih ngelih. Ya, wis, yuk mangan. Agendanya adalah makan lagi. Di mana ada kotak, di situ ada makanan. Mereka pada lapar. Makanan khas pagi hari di sini ada ketupat kandangan. Sama nasi kuning. Nek merem, ter sapi, nek nen. Mbak ini apa namanya mbak? Oh, benar kan? Lontong sayur kandangan ya? Ini ati ampela, telur. Ini sambal, ini kecap.
tidur. Bangun tidur. Lumayan lama tidurnya. Cukup puas. Kecapean karena semalam berangkatnya jam 2 dari rumah ke bandara. Pesawat cuma 1.5 jam istirahat. Toko ayam. Kameramu tuh mas, kameramu berembun. Yuk. Ya pakai ini. Pakai apa tuh? Ini lu kelambiku duluan weteng gue di beji. Kameranya habis ngapain sih? Kok berembun? Kayak abis ngapain di mobil ya? Abis ngapain sih kamu? Kayak abis ngapa-ngapain di mobil ya? Di mobil tuh kalau ngapa-ngapain berembun. Kayak film Titanic ya. Jadi kita itu mau ke KFC sih. Kebetulan album kotak yang baru itu distribusinya di sana. Jadi bagi kalian yang beli album kita yang baru ya. Iya, hadiahnya di Jogja Laser Tag. Itu kemarin kita itu ada golden ticket ya. Iya kok, nanti nonton, bakalan nonton Coldplay. Cause your sky. Dan kebetulan udah menemukan orang-orang yang udah ketemu semua ya. Ada berapa orang sih yang dapat golden ticket tuh? Kok berembun lagi? Berembun lagi ngapain sih kamu? Kamu ngapain sih? Ngapain sih? Aku curiga coba, deh. Mbak Tantri itu cerita itu. Oh, cerita itu kayak apa? Badan. Jadi kan nanti malam bisa. Enggak, suaminya sakit, Anda sakit, terus jadi Tantri juga sakit, terus Kara juga lagi nggak enak badan, jadi kasihan, jadi ke supaya ya doain aja cepet pulih suaranya, soalnya tadi banyak dahak kan, masih Dan bisa nyanyinya enggak, kayaknya si Dini. Long live kotak. Dan kalian akan bertemu dengan mbak-mbak mas-masnya. Thank you. Adek udah beli CD-nya? Lagi makan es krim sama kentang ini namanya mix aur-auran part 2 part 3 part 2. Kami minum piang datangan, kami menyambut Anda datang. Mas, kami piung haming datangan siapa? Kami minum piang datangan itu tuh kami senang kalian datang kan. Gue bilang apa bener kan? Ya, ini nempet dikit lah ya, ya. Sotonya enak. Nih. Enak kok. Tapi kenyang enggak habis. Toh, lihat habis. Apa ini pesenannya dia nih? Ini enggak fitnah, ini enggak fitnah. Ini real. Tadi di setengah ini punya Mas Ega.
Ya dong. Tadi kan kamu juga makan. Apa? Anu mie aja udah. Kamu jangan ini orang kamu. Ayam, aku cuma satu. Aku cuma dua. Enggak mungkin lagi pesananmu. Mas Ega tadi digabungin, nanti dibungkus kan buat anak-anak. Aku tuh kan care banget sama anak-anak. Biasalah ibu-ibu kan suka bawa-bawaan ya. Kangen gitu. Sebetulnya aja bisa. Iya, Cel. Nah kan? Kasihan anak-anak. Fit, bungkusin Fit. Bungkusin. Sekalian bungkus lontong buat si Moke sama Wiwin. Lontongnya dua. Lontongnya dua. Hah? Iya. Bajuan nambah lagi. Lontong apa sebenarnya? Lontong ya. Lontongnya aja. Iya lontong. Kan ini dibungkus. Cukup. Tahu nggak? Saya itu mesen sotonya tanpa lontong dan nasi. Cua itu ya. Udah soto seabrek, nasinya dicampur jadi satu. Habis lu. Karena aku harus jaga kesehatan, karena kan suami lagi gak enak badan. Ya kan? Nanti kalau aku sakit, kasihan anak kan? Iya. Kasihan kotak juga nanti manggung sama ya, siapa. Iya. Iya, jadi harus makan banyak. Ya. Terima kasih banyak tadi malam. Saya dan teman-teman Kotak pengen bilang kalau terima kasih banyak sudah mendukung Kotak. Udah nonton Kotak. Karena konser kemarin itu tidak gratis tapi berbayar. Itu artinya apresiasi kalian terhadap musik Indonesia itu luar biasa banget. Walaupun ada kejadian hujan sangat lebat. Tahu hujan ini membawa rezeki bagi kami, ya Allah. Jangan Engkau berikan kami sakit, tapi berikan kami sehat keesokan harinya, ya Allah. Yang seharusnya kami membawakan full 12 lagu. Jadi kemarin kita potong, kita manggungnya cuma 4 lagu. Karena ditakutkan panggung roboh atau nanti ada yang kesetrum atau segala macam. Karena kami di atas panggung sudah melihat beberapa penonton yang sudah terjatuh pingsan. Terima kasih banyak untuk tetap stay. Dan jujur kami sangat rindu sekali untuk bermain di Palangkaraya lagi. Karena antusiasme dan apresiasi teman-teman Palangkaraya sangat luar biasa. Dan itu membuat kami ingin kembali lagi ke Palangkaraya. Semoga hal ini membuat kita kembali lagi ke Palangkaraya secepatnya, oke? Sampai ketemu lagi. Buat kalian jangan lupa nonton vlognya Kotak, pendengar cerita Kotak. Jangan lupa subscribe dan juga likes-nya, oke? Bye-bye! Kamu punya cerita, dia punya cerita.